Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk topik 13, okey, bab 13 iaitu homeostasis dan sistem urinari manusia. Okey, sistem urinari ni maksudnya kita punya sistem kencing kita lah, ya, urinary yang berkaitan dengan ginjal. Okey, untuk yang 13.1 kita nak tengok dulu tentang homeostasis. Okey, selepas kita belajar hari ni, saya ni kamulah, okay? Kamu sepatutnya dapat menerangkan apakah maksud homeostasis. Okey, sekejap. Kemudian kena tahulah apa maksud homeostasis ni. Ni adalah satu proses. Proses yang macam mana kita tengok sekejap lagi. Okey, 13.1.2 kita nak mewajarkan kenapa perlu kita nak kekalkan faktor fizikal. Nanti kita tahu apakah maksud, apakah yang dikatakan sebagai faktor fizikal dan apakah yang dikatakan sebagai faktor kimia. Okey, dekat mana persekitaran dalam ni? Kemudian 13.1.3 kita nak memerihalkan pelbagai jenis organ untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Dan 13.1.4 kita nak apply pengetahuan yang kita belajar tadi tentang konsep homeostasis dalam pengawal aturan suhu badan. Untuk hari ini, cikgu fokus kepada suhu badan dulu. Okey, untuk esok dan hari-hari seterusnya, cikgu akan masuk yang lain. Aras gula darah, tekanan separa karbon dan sebagainya. Untuk hari ini, kita fokus suhu badan dulu. Sebab suhu badan pun banyak kita nak terangkan. Okey. So, cikgu ambil nota daripada, terima kasih kepada cikgu Kristi Kaisara. Ni, cikgu ambil nota dia sebab cikgu nampak kemas. Okey. 13.1, apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? Macam cikgu bagi tahu tadi, homeostasis ni adalah satu proses. Proses yang macam mana? Proses ni kita nak kontrol dan kita nak kawal atur. Okey, kontrol dan kawal atur. Kita nak kontrol kawal atur apa? Faktor fizikal dan faktor kimia pada persekitaran dalam. Okay, persekitaran dalam ni maksudnya yang ada dalam badan kita lah. Kat mana kawasan itu, cuba bayang kita belajar dah pasal sel kan yang berada dalam bendalir interstis. Okay, sel-sel badan kita terendam di dalam bendalir interstis. Okay, cecair kan, cair dalam badan kita tu bendalir interstis. Itu yang dipanggil sebagai persekitaran dalam. Kawasan persekitaran dalam tu yang perlu kita kontrol supaya tak terlampau tinggi faktor fizikal ataupun faktor kimia dan tak terlampau rendah. Dan kita mesti kena kontrol supaya berada dalam julat normal. Jadi keyword-keyword ni pentinglah, faktor fizikal, faktor kimia, persekitaran dalam dan julat normal ni. Kena fahamkan betul-betul maksud homeostasis. Jadi bila kita sembang apa dia homeostasis, kita ingat perkara ini. Kita ingat kawal atur. Kita nak kawal atur apa? Dua faktor ni lah. Faktor kimia dengan faktor fizikal. Supaya jadi apa? Supaya sentiasa berada pada julat yang optimum. Okay, julat normal lah, julat optimum. Alright. So, apakah faktor fizikal yang kita nak kontrol itu dalam badan kita? Okay, kalau fizikal, faktor dia seperti suhu. Okay, tekanan osmosis. Okay, tekanan osmosis ni berkaitan dengan kandungan air dalam badan kita. Air pun tak boleh banyak sangat dalam badan kita, tak boleh kurang. Okay, tekanan osmosis mesti dalam keadaan yang normal. Okay, kalau kita sebut tekanan osmosis tinggi, maksudnya badan kita kekurangan air. Kalau tekanan osmosis rendah, maksudnya dalam badan kita ada banyak air. Okay. So, kemudian berkaitan dengan tekanan darah. Tekanan darah ni berkaitan dengan salur darah kita. Kalaulah tersumbat, so lumen dia jadi sempit, maka tekanan darah menjadi tinggi. Okay. So, kita pergi kepada faktor kimia. Okay, apa dia faktor kimia ni? Berkaitan dengan nilai pH. Okay, nilai pH dalam darah kita, dalam badan kita. Ini berkaitan dengan persekitaran dalam. Nilai pH dia berkaitan dengan sama ada darah kita tu berasid ataupun beralkali. Kalau darah kita berasid, ini menunjukkan dalam badan kita kandungan karbon dioksida dia tinggi. Okay. So kepekatan garam mineral ni sama lah, ni boleh faham kan? Okay, maksudnya badan kita ni terlampau tinggi garam ataupun terlampau kurang garam, dia akan bagi
satu alam lah dekat badan kita untuk bagi, kalau tinggi sangat badan kita akan cari jalan untuk kurangkan. Kalau kurang sangat badan kita akan cari jalan untuk tinggikan. Itu dipanggil homeostasis. Sama juga dengan aras gula dalam darah. Kalau badan kita terlampau banyak gula, badan kita akan cari jalan. Cari jalan tu maksudnya homeostasis lah. Kan dia nak kontrol kan, supaya badan kita ni kurang gula. Kalau kurang gula sangat, dia akan cari jalan untuk bagi tingkatkan gula dalam darah kita. Okay, so kamu boleh beza antara faktor fizikal dengan faktor kimia. Okay, so kita tengok mekanisme homeostasis ni, dia akan melibatkan, ini perkataan baru juga, swab balik negatif. Itu maksud dia. Swab balik negatif ni maksudnya berlawanan. Keadaan ini macam ni Kalau nilai sesuatu faktor, contoh cikgu ambil tadi faktor suhu Faktor suhu ni faktor fizikal kan. Contoh badan kita ni, suhu badan kita ni lebih kurang normal dia 37 kan, 37 darjah Celsius. Kalau nilai sesuatu faktor melebihi julat normal, contoh badan kita suhu dia 39, suhu 39 darjah Celsius. So homeostasis akan berlaku dalam badan, di mana badan akan cari jalan. Cari jalan tu maksudnya dia akan cuba untuk turunkan balik suhu badan kita dengan pelbagai perkara yang kita belajar nanti, supaya suhu badan kita tu akan turun. Kalau suhu tinggi, dia akan cari jalan supaya turun sampai ke julat normal balik. Itu maksudnya swab balik negatif. Kalau swab balik positif, maksudnya dia akan terus, kalau suhu badan kita tinggi, dia akan terus jadi tinggi. Kalau negatif ni maksud dia berlawanan. Faham tak? Kalau tinggi, dia akan cari jalan supaya rendah. So, satu lagi, nilai sesuatu faktor yang turun. Nampak? Kalau kata suhu badan kita tadi, kalau normal 37. Contoh kalau badan kita 34 suhu, rendah kan. So badan kita akan cari jalan untuk tingkatkan lagi suhu dalam badan. Kalau nampak, kalau rendah, lawan dia adalah tinggi. Itu adalah konsep bagi mekanisme homeostasis. Konsep dia adalah berkenaan dengan swab balik negatif. Alright. Okay, ini dah dia punya mekanisme dia. Nampak? Ini cikgu bagi contoh suhu lah nah. Okay, julat normal 37. Kalau ada kenaikan, siapa yang kesan dalam badan kita? Macam biasalah, yang mengesan perubahan faktor fizikal suhu tadi adalah reseptor. So reseptor ni dia kesan, dia akan hantar maklumat itu, impuls itu kepada pusat kawalan. So pusat kawalan dia akan terjemah apa perubahan yang berlaku dalam badan dan akan bagi impuls kepada efektor. So efektor akan jalankan kerja untuk cari jalan supaya kurangkan suhu tadi dan sampai ke julat normal. Okay, so homeostasis ni ada dua keadaan lah. Okay, kalaulah kita tengok yang bawah ni, kalau julat normal 37, kalau suhu badan kita turun, okay, macam biasa siapa yang kesan? Reseptor yang kesan, then dia akan hantar impuls maklumat kata badan kawan ni, suhu badan dia turun, kepada pusat kawalan, dan pusat kawalan akan bagi arahan dekat efektor untuk cari jalan supaya naik balik suhu badan itu kepada julat normal. Itu konsep mekanisme homeostasis. Alright. Okay, sekarang kita nak tengok dalam proses mekanisme homeostasis tu, apakah sistem organ yang terlibat yang nak tolong mengekalkan persekitaran dalam yang menjadi optimum tu. Okay, kita belajar sebelum ni, masa form 1 pun kamu dah belajar berkenaan dengan sistem organ kan. Kita ada 12, kalau tak silap cikgu ada 12 sistem organ. So yang kita nak fokus hari ni adalah suhu badan ni. Okay, kalau suhu badan mengalami perubahan, so badan kita akan jalankan homeostasis. Dan kita nak tengok apa sistem yang terlibat. Okay, sistem yang terlibat yang nak kontrol bagi suhu badan kita kembali kepada suhu yang optimum, sistem integumen. Okay, integumen ni berkaitan dengan kulit lah. Okay, kulit, so dekat kulit ada kelenjar peluh. So kelenjar peluh pun terlibat sekali. Kemudian kita libatkan sistem saraf. Okay, sebab ada reseptor kan, tadi kamu nampak ada reseptor. Kemudian kita ada sistem otot. So otot, nanti kita tengok otot regang ataupun otot efektor.
Sistem endokrin. So endokrin ni melibatkan hormon dan juga sistem peredaran darah. Sebab kita faham darah yang akan mengangkut haba dalam badan. So sistem peredaran darah pun terlibat untuk suhu badan. Okey. Okey, walaupun kita tak belajar lagi untuk hari ini, cikgu terangkan juga berkenaan dengan aras gula darah. Okey. Aras gula darah pun terlibat dalam homeostasis. So yang terlibat sistemnya adalah sistem pencernaan, sistem endokrin dengan sistem peredaran darah. Kemudian kalaulah perubahan tentang tekanan darah yang melibatkan sistemnya ialah sistem peredaran darah juga dan sistem saraf. Kalau tekanan separa karbon dioksida yang terlibat adalah sistem respirasi, of course lah kan, respirasi sebab dia berkaitan dengan karbon dioksida. Okay, sistem peredaran darah dan juga sistem saraf. Okay, so empat benda ni akan kita belajar nantilah. Untuk hari ni suhu badan dulu. Okay, next. Jadi cikgu fokus yang ni. Okay, so nampak matahari, nampak ini termometer, gambar macam termometer lah dalam ni kan. So ini menunjukkan suhu badan meningkat. Yang ni kita fokus lebih mendalam lah tentang suhu badan. So apabila badan kita suhu dia meningkat, melebihi julat normal, contoh 37 tadi normal. Jadi sekarang ni kita bayangkan badan kita ni suhu dia meningkat sehingga 39. So apa yang terjadi cerita di dalam badan kita ni, perubahan suhu badan itu akan dikesan oleh reseptor. Tapi reseptor ni ada nama khas. Reseptor ni ada dekat otak di bahagian hipotalamus. Nanti kamu check balik kat mana dekat hipotalamus. Buat homework sikit eh. Okey, nama reseptor itu dia mesti berkaitan dengan suhu. Nampak termo ni berkaitan dengan suhu kan? So nama reseptor yang mengesan suhu badan kita dipanggil termoreseptor. Alright. So termoreseptor bila dia dapat kesan tentang peningkatan suhu, dia akan hantar kepada pusat kawalan suhu masih juga di hipotalamus. Okay. Kemudian yang ni dalam badan eh. Dalam badan, yang dalam badan. Okey, kemudian pusat kawalan ni akan hantar kepada efektor untuk dikontrol. Okey, dalam satu keadaan lain, mungkin cuaca di luar. Okey, yang ni yang atas ni dia berkaitan dengan kadang-kadang kita biasa sebut kan panas dalam, panas dalam. Panas dalam tu maksudnya dalam badan kita. Kadang-kadang rangsangan panas ini dihasilkan di luar. Contoh matahari terik, kita berdiri di bawah cahaya matahari terik mesti panas. So yang kesan, yang first kali kesan tentang perubahan suhu itu adalah termoreseptor juga tapi di kulit. Sama juga eh. Yang ni sama juga dia hantar ke pusat kawalan. Dia hantar ke hipotalamus juga. Kemudian hipotalamus akan hantar ke pusat kawalan. Dan sama juga laluan dia akan dihantar ke efektor. So apa yang berlaku dekat efektor? Tengok sini eh. Yang ni masa sejuk. Yang ni kalau sejuk eh. Saya tengok apa yang berlaku. Tak apa. Yang ni kita tengok kalau sejuk. Nampak ni ais sejuk. Kalau suhu badan jatuh sama juga dia punya proses. Masih lagi dikesan oleh hipotalamus. Dan dihantar ke pusat kawalan. Dan dihantar ke efektor. Cerita, jalan cerita dia sama. Cumanya rangsangan yang berlainan. Tadi rangsangan panas. Sekarang rangsangan sejuk. Okey. Jadi cikgu buat sebelah menyebelah macam ni. Yang nota yang cikgu bagi tu dia buat macam lain sikit. Tapi yang ni cikgu apa tu crop kan supaya kamu nampak perbezaan. Eh? Okay. So ini adalah badan kita cari jalan untuk kurangkan suhu badan. Badan kita buat apa ni? Okay. Yang pertama kita tengok kaedah fizikal dulu. Okay. Pemvasodilatan. Ingat lah pemvasodilatan. Dilatan ni maksudnya dilation. Dilation ni maksudnya apa nama? Lebarkan atau perkembangkan. Apa yang lebar tu? Vaso ni maksudnya dia berkaitan dengan salur darah. Okey, salur darah kat sini arteriol. Okey, salur darah. Arteriol dalam kulit mengembang. Masa panas ni kamu boleh bayang diri kamu sendiri. Kita berdiri dekat tengah panas, apa yang berlaku dalam badan? So kita macam mengembara sikit apa yang berlaku dalam badan kita eh. So salur darah kita akan mengembang. Kenapa salur darah kita mengembang? Sebab bila salur darah kita mengembang, maka lebih banyak darah akan mengalir ke kulit.
Jadi lagi banyak darah mengalir ke kulit. Kenapa darah itu perlu mengalir ke kulit? Sebab dia nak singkirkan lebih banyak haba dalam badan. Kan tadi badan kita terlampau banyak kan suhu dia. Dia nak buang lah. Masa nak buang tu jadi ada kerjasama daripada atrium untuk mengembang dan keluarkan haba yang berlebihan tu ke mana? Ke kulit untuk dikeluarkan secara radiasi. Radiasi ni sinaran eh. Jadi kita akan rasa badan kita tu panas. Ni macam kalau kita demam kan, kita pegang kepala kita rasa panas. Maksudnya kat situ kita punya saudara telah bawa haba yang berlebihan dalam badan untuk dikeluarkan melalui permukaan kulit. Okay? So ingat pembasuh dilatan ni dia berkaitan dengan salur darah. Dia berkaitan dengan saudara tu kembang. Kenapa kembang? Sebab nak bawa haba berlebihan ke kulit. Nampak eh? Okay. So, selain daripada ni, yang ni saja tak cukup eh. Ada juga bantuan daripada kelenjar peluh. Masa ni, kelenjar peluh akan dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh. Okay, jadi bila peluh dikeluarkan, maka haba pendam diserap. Jadi peluh akan tersejat dekat permukaan kulit. Kita biasa rasa benda ni kan. Bila kita panas, especially bila kita makan ubat demam kan, badan kita akan berpeluh. Jadi ubat demam tu dia merangsang pengeluaran peluh yang lebih banyak eh. Jadi badan kita akan lebih sejuk lah. Jadi bila badan kita sejuk, maka suhu badan kita akan turun kembali ke normal. Alright. Kita tengok yang sebelah sini. Kalau dia terbalik, nah, kalau suhu badan kita jatuh di bawah julat normal. Okay, bayangkan sekarang ni suhu badan kita sejuk. Mungkin rangsangan daripada luar. Contohnya kita pi dekat negara yang ada salji. Contohlah kan, mana tahu ada rezeki kamu lanjut pelajaran kat overseas. Kan? Alright, kamu akan rasa situasi ni. So, apa yang berlaku dekat badan kita? Pembasuh cerutan. Cerutan ni maksudnya kita punya salur darah mencerut. Mencerut ni maksudnya dia jadi kecut. Nampak tak? Dia kecut supaya dia nak halang apa? Dia nak halang darah daripada mengalir ke kulit. Maksudnya suhu haba-haba yang ada dalam badan kita tu dia halang daripada dikeluarkan untuk radiasi, untuk sinaran. Dia nak bagi maintain haba yang masih berbaki tu dalam badan kita. Sebab tu dia akan mencerut. Arteria dalam kulit di darah rangsang supaya mencerut. Okey, pembasuh cerutan. Lawan dia pembasuh dilatan. Okey. Kelenjar peluh dia terbaliklah. Kalau tadi masa panas kelenjar peluh akan dirangsang, tapi kalau kita sejuk, kita biasa kalau musim sejuk memang kita tak keluarkan peluh pun kan. Kita menggeletar saja kan. Peluh tak dikeluarkan. Okey, ada lagi yang ni. Okey, otot erector. Otot erector ni ada pada kulit kita lah yang memegang bulu roma. Yang ni lah otot erector ni yang merah ni. Dia pegang bulu roma. Okey, bila waktu panas, otot erector ni akan mengendur. Dia kendur. Bila kendur, apa jadi pada bulu roma? Bulu roma akan condong ke permukaan kulit. Bulu roma kita dia tak tegak pun. Dia akan macam tidur. Okay, tidur tu maksudnya dia condong ke permukaan kulit. Tapi kalau nak jawab, jangan jawab tidur. Cikgu nak bagi kamu faham je. Okay, bila dia condong ke permukaan kulit, apa kesan dia? Lapisan udara yang nipis terperangkap di antara bulu roma. Jadi dia macam maksudnya udara dekat permukaan kulit kita tu tak banyak sangat lah. Bila tak banyak tu, maka haba dapat disingkirkan dengan cepat. Okay, benda ni semua berlaku maksudnya bersama-sama lah. Bukan satu ni je berlaku. Dia berlaku berkaitan dengan yang tadi. Okay. Ini pun sama. Otot rangka. Otot rangka kurang mengecut dan mengendur. So masa ni waktu panas badan kita tak menggigil pun. Sebab otot rangka dengan dia kurang mengecut dan mengendur. Tapi berbeza pada waktu sejuk. Badan kita yang suhu badan kita sejuk. Ataupun suhu badan menurun. Otot erector akan mengecut. Yang ni akan mengecut. Bila mengecut, bulu roma kita akan tegak. Biasa kan kita alami benda ni kan. Waktu sejuk, biasanya bulu roma kita akan tegak. Ada sebab dia tegak. Kenapa tegak? Sebab dia nak memerangkap lapisan udara yang tebal. Bila udara tu, dia sebenarnya udara ni adalah penebat haba kan. Jadi dia menghalang
Lapisan udara tu akan menghalang haba daripada keluar secara radiasi. Jadi haba tu akan maintain dalam badan kita. Yang ni otot rangka, yang ni dia bagi lain sikit daripada tadi. Otot rangka ni akan mengecut dengan mendur dengan lebih kerap, jadi badan kita akan menggigil. Ini selalu berlaku kalau kita mandi pada waktu sejuk pagi-pagi tu, badan kita akan menggigil sebab badan kita cari jalan untuk menghasilkan lebih banyak haba. Menjana haba supaya suhu badan kita meningkat. Okey, takat tu faham ke? Cikgu cakap sorang-sorang ni. Boleh ke? Boleh ke? Alright, good. Okey. So, yang tadi kita cerita tu semua adalah kaedah fizikal yang kita boleh nampak, yang kita boleh alami kan? Kita boleh ada experience. So, yang ni, kaedah kimia ni, dia berlaku dalam badan tapi kita tak nampak pun dia. Okay? Tapi benda tu berlaku. Jadi, apakah kaedah kimia, homeostasis dalam kaedah kimia untuk badan kita tu, bagi suhu badan kita tu turun? Sebab sekarang ni suhu badan kita meningkat, kita nak bagi turun. So dari segi ni hormon lah, kelenjar tiroid ni adalah sistem endokrin. Kelenjar tiroid tidak dirangsang, rembesan hormon tiroksina dikurangkan. So kadar metabolisme berkurang, tiada haba berlebihan di jana. Okey, ini kesannya experience kita bila waktu tengah panas, yang sangat panas, kita kurang rasa untuk makan. Kita kurang apa tu, macam tak berapa lapar sangat lah. Kita kurang lapar. Okay, kita kurang lapar. Sebabnya kelenjar tiroid kita kurang dirembeskan untuk menghasilkan tenaga dengan haba. Okay. So, kalau kelenjar adrenal kurang dirangsang juga untuk merembeskan hormon adrenalin. Sama juga kadar metabolisme pun berkurang. Tapi berlainan pada waktu sejuk. Waktu sejuk selalu kan kita kata sejuk-sejuk, hujan-hujan kita lapar kan, betul tak? Sebabnya badan kita keluarkan hormon. Siapa yang keluarkan hormon ni? Kelenjar tiroid. Dia rembeskan hormon tiroksina. Bila rembeskan hormon tiroksina, jadi kadar metabolisme dalam badan kita akan meningkat. Mana-mana glukosa yang tak digunakan, dia akan cepat-cepat untuk proses respirasi berlaku untuk hasilkan tenaga dan haba. Semasa tu lah badan akan rasa lapar. Okay, sama juga kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal akan dirangsang untuk merembeskan hormon adrenalin bagi penukaran glikogen kepada glukosa. Tujuan dia untuk proses respirasi sel lah. Sebab proses respirasi sel tu akan hasilkan tenaga dan haba. Nampak haba tu yang nak hasilkan supaya badan kita ni akan meningkat balik suhu dia. Tadi ke suhu badan kita menurun? Nampak? Semuanya bekerjasama. Nampak? Kaedah fizikal dengan kaedah kimia akan bekerjasama untuk kurangkan apa tu, faktor ataupun tambahkan faktor. Bergantung kepada rangsangan yang kita terima lah. Alright? Okay. Habislah pasal suhu. Terus. Cikgu tak sempat nak hide-hide dia punya jawapan ni. Okay. So, kita terus perbincangan practice formative. Tolong buat nanti lah. Buat kalau boleh. Bila cikgu dah bincang ni, masa buat tu kalau boleh jangan copy jawapan. Ingat balik apa yang kita belajar. Lepas tu kamu cuba buat jawapan sendiri. Lepas tu baru check. Lepas tu screenshot sikit kat cikgu, hantar. Cikgu tengok siapa yang buat. Okay. Nombor satu, apakah maksud homeostasis? Okay. Satu dia tanya. Kemudian yang kedua, dia tanya terangkan bagaimana mekanisme homeostasis berlaku. So ada dua soalan dekat sini. Ini semua ambil daripada buku teks saja. So homeostasis kita bagi tahulah kawal atur apa? Faktor fizikal dengan kimia. Di mana? Di persekitaran dalam. Untuk apa? Okey, untuk sel berfungsi dalam keadaan optimum. Okey, ini baru jawab soalan yang first. Yang second, terangkan bagaimana, bila sebut bagaimana mekanisme, yang ni hero ni. Kena bagi tahu ia berlaku secara suap balik negatif. So, kena teranglah apa dia suap balik negatif ni. Kita kena bayangkan bila soalan tu ditanya, maksudlah soalan tu dia tak tahu apa, kita kena explain dekat dia lah. Okay. So, ini kita bagi tahu lah nilai. Kalaulah nilai tu lebih julat normal, so nilai tu perlu diturunkan semula kepada julat normal. Okay. Kalau nilai yang turun di bawah julat normal, perlu ditingkatkan. Itu maksud suap balik negatif. Okay.
Ini dia bagi situasi. Ini soalan kebat dah. Okey, kalau tak silap cikgu, ini TP5 dah ni. Kalau dapat jawab dengan baik, alhamdulillah kamu dapat dah TP5. TP4 atau 5 cikgu tak pasti. Kena check balik. Okey, so dia bagi satu situasi. Benda ni selalu juga kita jadi kan kat rumah. Seorang pekerja terpaksa bekerja dalam keadaan panas kerana bekalan elektrik dalam pejabat yang terputus. Huraikan gerak balas efektor dalam mengawal suhu badannya. So, di luar tu ada satu rangsangan panas. So, badan dia menjadi panas. Badan dia akan cari jalan untuk kurangkan suhu dalam badan. Apa yang dia buat? Yang ni kita cerita pasal salur darah lah. Pemvasodilatan berlaku. Jadi, cikgu tak explain apa dia pemvasodilatan. Kamu boleh tambah. Okey, kemudian kita cerita pasal kelenjar peluh. Semua yang cikgu bincang tadi. Tapi kita ambil yang bahagian panas sajalah. Nampak? Otot rektum mengendur, bulu roma menurun, otot rangka kurang mengecut dan mengendur, badan tidak menggigil. Semua yang cikgu cerita tadi. Nampak tak? Okey, so kamu kalau kamu dah boleh kuasai yang tadi tu, dia bagilah soalan situasi macam mana pun, semuanya kita boleh jawab. Alright? Okey, soalan nombor 8. Yang ni huraikan bagaimana suhu badan seorang pekerja dalam sebuah bilik sejuk. Nampak tadi dia bagi situasi panas. Okey, yang practice summative ni dia nak sejuk pula. Okey, so kita bagilah jawapan dia. Apabila berada dalam bilik sejuk selama 6 jam, suhu badan akan turun. Okey, jadi thermoreceptor pada kulit menerima rangsangan dan hantar impuls saraf ke pusat kawalan suhu di hipotalamus otak melalui saraf aferen. Okey, ni neuron lah. Neuron aferen ni. Ataupun tak menjawab neuron aferen ni pun boleh. Neuron deria. Okey, sama je. Okey. Mekanisme suap balik negatif berlaku. Yang ni kita cerita balik. Macam jawapan tadi tu cukup simple. Yang ni contoh jawapan yang lebih panjang. Sebab dia akan explain setiap perkara yang berlaku tentang pemvasocerutan. Kalau jawab pemvasodilatan, habis lah, salah lah. Sebab dia tak betul kan. Pemvasodilatan tu masa suhu panas ke sejuk? Jawab seorang. Pemvasodilatan. Okey. Okey, pandai. Okey, panas. Nampak ah cikgu. Okey, cikgu rasa seronok sah sebab kamu dalam flow yang sama dengan cikgu. Okey. Alright. Yang ni pun sama. Semuanya benda yang cikgu terang tadi. Kelenjar tiroid tu dirangsang untuk merembes tiroksina. Ni sejuk kan? Supaya kadar metabolisme meningkat. Okay. So, glukosa dioksidakan untuk menghasilkan tenaga. Boleh tambah. Glukosa dioksidakan semasa respirasi sel untuk menghasilkan tenaga haba. Idea dia, cikgu bagi idea sini. Kamu nak tambah, tambah pun boleh. Tak semestinya kamu copy. Jangan copy. Kamu fahamkan. Cara dia kamu faham, sari dulu fahamkan dan jawab sendiri. Itu cara yang betul untuk study, bukan copy. Bila copy otak kita tak bekerja. Kita copy sahaja jawapan, kita hanya ikut arahan sahaja. Otak kita tidak berfikir. Kalau kita nak mencabar otak kita supaya berfikir, kamu baca dan fahamkan, ambil nota penting sikit-sikit dan cuba jawab tanpa melihat jawapan. Bayangkan kamu tengah buat exam. Itu baru power punya lah. Baru kita ajar diri kita untuk menghadapi situasi yang sebenar. Okay. Ini sambungan lah. Okay, kita boleh cerita tentang kelenjar peluh tu. Perpeluhan tidak berlaku, kelenjar peluh tidak dirangsang. Okay, badan menggigil, kenapa otot rangka kita mengecut dan mengendur. Semua yang cikgu terang tadi. Alright. Okay, nombor 10. Nampak soalan lebih kurang sama je. Okey, nombor 10 dia fokus kepada peranan otot erector, bulu roma dan kelenjar peluh. Yang ni difokus untuk ini saja. So kamu tak perlu pergi jauh-jauh, kita fokus terus kepada otot erector, bulu roma dan kelenjar peluh. Otot erector ni dibuat apa? Otot erector ni otot regang lah, samalah. Otot erector dengan otot regang ni benda yang sama. Okey, mengendur dan kita cerita bila mengendur, bulu roma akan condong. Bila condong apa yang berlaku? Lapisan udara nipis. Kenapa lapisan udara nipis? Apa kesan dia? Bila nipis, maka lebih banyak haba dapat hilang ke persekitaran. Okey, dan haba dapat dikeluarkan dalam bentuk radiasi. Okey, kemudian cerita pasal peluh pula. Peluh, bila kelenjar peluh merembes peluh, maka bila peluh tersejat, maka haba akan hilang ke persekitaran.
Okey, ha, inilah ha, ni bulu roma. Ni kelenjar peluh, nampak dia dekat-dekat. Ha, jadi dia nak fokus cerita pasal bulu roma. Lapisan udara kat sini tebal ke ataupun nipis. Kalau tebal nipis, apa kesan dia? Ha, ni otot regang ataupun otot erector. Right? Okey, soalan 11. Terangkan kepentingan mengekalkan suhu badan pada 37 darjah Celsius. Kenapa badan kita, kenapa perlu ada homeostasis? Kenapa badan kita nak suhu badan tu sentiasa optimum pada 37? Ha, kenapa? Kenapa perlu ada homeostasis? Sebabnya suhu 37 ni adalah suhu optimum bagi semua tindak balas kimia yang dimangkinkan oleh enzim. Nampak sebelum ni kita belajar tentang enzim kan? Ha, suhu optimum dia adalah 37. Kalau terlampau tinggi suhu tu, maka enzim akan dinaturasi kan? Enzim akan rosak, maka semua tindak balas kimia akan susah nak berlaku dengan baik. Ha, nampak? Ya, sekiranya suhu badan meningkat, tindak balas metabolisme yang dikawal akan turut terganggu. Enzim dinyah asli. Okay, dinyah asli atau dinaturasi. Ha, ini sebabnya. Ini sebab utama dia. Sebab tu wujudnya homeostasis. Ha, okey, nampak eh? Okey, 11.2. Terangkan dua cara fizikal. Ha, fizikal, kita fokus kat fizikal lah. Okey, badan bergerak balas untuk mengawal atur suhu badan selepas seseorang mandi dengan air sejuk. Maksudnya sekarang ni situasi dalam badan kita suhu dia sejuk. Ha, nampak? Ulang-ulang yang tu saja. Okey? Alright. Ha, yang ni. Nampak? Otot rangka. Okey, kecut kendur supaya gigil. Bila gigil ni, haba akan dihasilkan. Okey. Alright, itu sahaja. So, boleh buat eh, homework?